Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan bracket pengunci kalian yang paling belakang lepas seperti ini. Nah, ini lepas ya teman-teman ya. Nah, ini kita lepas aja sekalian behelnya dari kawatnya. Kita dorong ke belakang seperti ini sampai lepas. Nah, jangan lupa untuk menyimpan behelnya untuk kita pasang di kontrol selanjutnya. Dan apabila sudah behelnya sudah terlepas, nanti akan menyisakan kawat yang panjang seperti ini ya teman-teman. Jadi semisal dia tidak menusuk ke pipi, biarkanlah saja. Tapi apabila dia mengganggu, teman-teman pasti di rumah punya wax kan, wax ortho. Nah, ini bisa kita siapkan wax ortho-nya, kita pilin-pilin seperti ini, lalu kita pasangkan ke kawat yang menusuk seperti ini. Jadi dia menjaga supaya kawatnya tidak kena ke pipi teman-teman ya, seperti itu. Tapi apabila waxnya ini tidak begitu membantu, masih aja nusuk-nusuk ke pipi, nanti akan dijelaskan oleh dokter Lydia bagaimana cara untuk memotong kawatnya yang berlebih ini. Oke? Okay?